सब्सक्राइब करें वॉच विद मोवस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। Selamat datang kepada talk show kita yang Grand Final FFMS FIFA Malaysia Solos 2020. Dan ini adalah talk show yang terakhir kita. Tapi tak apa, kita akan jumpa lagi kepada bila masa kita ada Free Fire game lagi lah. Okay, so pada hari ini kita akan tengok kita punya jadual, carta dan carta keseluruhan. Dan tengok siapa yang dapatkan kita punya juara untuk FFMS 2020. Ini adalah jadual dua kita pada grand final kita dalam match pertama dan kedua kita adalah dalam bermuda, dan match ketiga dan match keempat adalah dalam map yang bertangga-tangga di Kalahari, dan match kelima dan match keenam dalam bermuda, match ketujuh dan match kelapan dalam Kalahari. Dan sini kita boleh nampak player kita, top 12 player dalam FFMS 2020 Grand Final. Kita ada Man Y2K yang 19 tahun, Izan Only 21 tahun, Venom 29 tahun, Ziguno 19 umur tahun. SHT Cast 16, Ten Mudip 22, Jackfeet LP 15, FRE Wapax 19. Paido yang 15 tahun saja, Drax 17, Argon Newbie 18 dan Haziq 16. Okey, ini adalah match score Grand Final Free Fire Malaysia Solos 2020, yang mana match pertama di Bermuda buyah didapati oleh RPGX Pedro 04 dengan 24 mata, diikuti dengan Kas, Newbie, Walpak, Mudik, Venom dan seterusnya. Dan kita boleh melihat juga di match yang kedua, yang mana buyah didapati oleh Argon Newbie, yang mana Argon Newbie konsistennya daripada match tersebut. Dia pergi ke match ketiga, iaitu Argon Newbie kembali sekali lagi, dan Kas mendapat poin yang paling tinggi 22, tetapi Argon Newbie mendapat 18 plus buyah. Dan di match yang keempat, yang mana Argon Newbie masih lagi mendominasi di final score di match kita yang keempat di Kalahari, yang mana kita boleh tahu di match Kalahari penuh dengan pancaroba, penuh dengan taktikal, dan yang mana dia boleh mencapai tahap tertingginya mendapat buyah. Dan seterusnya Walpa, Zeganov, Man Y2K, Ten Mudit, RPGX, Spydro, Izan Only, JLP, Drax 03, X Haziq, SHT Kas dan X Venom. Untuk sesi yang kedua, kita boleh tengok dalam match yang kelima, Izan Only berjaya untuk dapatkan buya, tetapi match ke-6 dan ke-7 back to back buya untuk Argon X Newbie. Memang mantap pemain tersebut. Hari ini ialah hari Newbie untuk dapatkan kecemerlangan dan kemenangan dia berkali ganda. Kita boleh tengok dia pun dapat 20 markah sekaligus untuk match ke-6 kat Bermuda dan match Kalahari. Betapa konsistennya untuk Argon Newbie dapatkan buya dan tempat yang ke-pertama. Manakala untuk match yang paling terakhir itu di Kalahari, kita boleh tengok Drax mendapatkan buya tetapi Newbie masih kekal dalam top 3 dan menjadikan, saya rasa, menjadikan player yang paling konsistensi dalam grand final kita. Ya, itulah kita punya carta keseluruhan dalam grand final FFMS 2020 kita. Kita boleh nampak player yang paling konsisten, Argon Newbie. Mantaplah sekali dia dapatkan 132 mata. Sebanyak 42 mata kelebihan daripada SHT Kas yang kat kedua. Dan juga ketiga kita ada Mudip yang dapatkan 78 mata. Dan Haziq yang kekal dalam top 1 dalam peringkat Liga pun dapat nombor 4 sahaja untuk grand final kita dengan 72 mata. Malang tidak berbau, dia tak dapat dalam top 3 pada grand final kita. Dan Argon Newbie dapatkan juara juga dijangkakan lah. Since kita punya halfway through, kita 4 pusingan pun kita sudah tahu Argon Newbie akan berada dan mantap dalam top 3. Kekalkan posisi beliau.
Okay, so penonton-penonton kita, sekarang kita akan ada top player, top 3 dari Grand Final FFMS 2020, iaitu Modip, Kas dan juga Argon Newbie. Jom kita interview mereka. Okay, selamat datang dan selamat kembali ke talk show yang minggu terakhir kita untuk Grand Final Free Fire Malaysia Solos 2020. Bersama dengan saya ada KBC Sensei. Saya adalah Leslie dan kita ada KBC Sensei. Halo. Cakaplah. Halo. 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 Dan juga Lekir kat sana. Halo. Okay. Okay, dan juga kita ada top 3 player kita yang dalam tangga yang tertinggi. Halo, halo. Kita ada Moody dan Newbie. Tahniah. Halo. Tahniah okay kepada ketiga-tiga anda yang menangkan prize pool yang terbesar dalam RM60,000. Tahniah. Okay, so hari ini talk show kita akan bermula dengan soalan yang sangat simple lah. Nama anda, umur berapa, tinggal kat mana, nak cakap ada awet ke tak pun boleh, okay? Boleh tarik lah sikit, beritahu semua semua gadis yang cantik ke, kat luar kan. I tak ada awet tapi I nak awet sekarang, okay? So, kita start dengan Mudik dululah. Okay. Okay, hello. Hai, saya, nama saya Ibrahim bin Yusof. Berasal daripada Kelantan, Tanah Merah. Umur? Umur 22 tahun. Okay. Kerja apa je? Kerja sebagai apa? Kerja membantu family lah. Tak rasa nak jadi full-time player ke? Ada rasa jugalah nak jadi pemain gamer yang tegar. Ada plan inilah. Okey, okey. So company akan tahulah sekarang, ha, semua yang dengar. Okey. So okey, Kas, apa macam Kas? Hello. Nama saya Ali bin Saiful Azman. Berasal daripada KL. Kuala Lumpur. Umur saya 16. 16 sahaja dapatkan naib Johan. Leslie ni buat apa eh? Rasanya Leslie ni boleh maklumat Johan. Okay, dan Kas ada rasa nak bersambung tak jadi professional dalam e-sport? Tengok lah, kalau ada rezeki boleh lah. Rezeki lah, okay. So, newbie? Hello, aku newbie. Juara kita. Hello. Nama saya Muhammad Azman. Umur 18 di dekat KL. Umur 18. Mantap sekali. Okey, sekalian terima kasih. Dan juga saya ada soalan selepas kita punya Grand Final. Apakah perasaan anda sekarang ataupun selepas tadi? Selepas yang result carta keseluruhan keluar. Apakah perasaan anda? Okey, Budip dulu. Rasa dia happy lah sebab kita dapat main Malaysia Solos, jumpa dengan semua player, top player yang tak pernah jumpa. Ada yang tak pernah, ada yang pernah jumpa. Rasa happy lah dapat bermain tournament Malaysia Solos ni. Okay, ada tak pengalaman dalam pertandingan ini you nak share kan? Macam apakah yang macam rancangan yang anda baru tahu dalam pertandingan ke, atau kawan-kawan baru yang you baru je rasa kita macam boleh bermain dengan secara sangat baik lah dalam Free Fire, macam peserta lain ke? Nasihat saya lah, kalau dalam tournament ni kita kena yakin dengan diri kita. Walaupun siapa di depan kita, hadap je, jangan lari. Kalau lari mesti kita kena bunuh. Okay. Okay, what about Kas? Kas? Pada Kas, saya, saya apa ni, rasa teruja, excited sebab masuk ni and happy. Semua family support saya. Diorang happy jugalah atas saya ni masuk final ni. And dapat top 2 semua. Yes. Okay, dan newbie?
Saya rasa happy lah sebab dari dulu kan saya ingin nak champion semua. Tapi bukan awak dah rasa champion 9 kali ke? Kantoi. Rezeki ya. Rezeki. Okay. So semua happy lah. Happy pun nak bagi sikit hadiah kepada Leslie dan KBC juga lekir kan. Happy lah bagi-bagi. Okay, so rasanya KBC dan lekir pun ada soalan kepada yang top peserta kita. Ya, saya bagi soalan dulu ya lekir. Boleh. Tadi kita buat soalan yang tadi kita bincang tu, saya rasa sama dengan Leslie. So saya akan tukar soalan saya, so harap maklum. Soalan saya tu, saya ingin mendapatkan pendapat anda tentang musim pertama kita yang kita adakan FFFS. Kalau korang tahu, FFFS tu ialah solo, pertandingan solo ataupun pertandingan game solo yang pertama, dan kita ada major tournament untuk ni. So saya nak tahu pendapat anda, kamu rasa kita perlu ada lagi tak pertandingan solo macam ni, ataupun kita boleh panggil Garena untuk cuba untuk mix ataupun campur sikit lah. Kadang-kadang ada duo, kadang-kadang ada squad, kadang-kadang ada clash squad yang kamu ada 4 versus 4 tu, mode tu. So apakah pendapat anda tentang soalan tersebut? Mudik kan? Mudik dulu. Okay. Pendapat saya lah. Elok tahap Garena buat semua mod tournament. Sebab apa, dalam game ni dia ada banyak mod. Splash squad, duo, solo. Semua tu Garena kena buat. Pendapat saya. Okay. Kas? Pada pendapat saya, tournament solo ni dibuat lagi lah sebab ramai player akan bermain seperti kita sekarang ni dan akan pergi jauh lah seperti sekarang ni. Okay. Dan akhir sekali, newbie? Pendapat saya, banyak buat tournament lah. Squad ke, duo ke untuk community Free Fire kan. Okay. Tu je lah. Okay. Sebanyak mungkin ada lah tournament, kan. Ya. Ada yang kosong player ke tak? Tak nak player kat dalam, you je jadi juara kan? Okay, Lekir ada soalan ke? Okay, saya ada nak tanya sikit soalan kepada setiap player lah. Mungkin soalan dia berbeza-beza lah. So saya tengok kepada, saya akan fokus kepada Mudip dulu. Mudip ni saya kenal dia masa FFMS. Betul lah Mudik? Betul. Macam mana? Betul. So saya sebelum FFMS, saya dah tengok dia di Game Hero. Yang mana di Game Hero dia dapat tempat juga. Yang mana dia lepas ke final lawan 4 buah negara, iaitu Bangladesh, Indonesia dengan satu lagi tu siapa? Cambodia dan Malaysia salah satunya. Dan Mudip juga ada masuk juga di situ dan menang di tempat keberapa Mudip ya? Keempat. Keempat dan kali ini dia pun menang juga. So pengalaman yang banyak juga diterapkan di dalam game kita kali ini. Dan saya nak tanya Mudip, macam mana Mudip boleh pergi sampai ke tahap ini? Apakah Mudip ni dia training daripada sudut mana, dia buat macam mana sampai ke tahap macam ni? Nak kata training tu tak adalah banyak sangat. Tapi saya, hidup saya kerja game lah. Saya nak jadikan game ni salah satu sebahagian daripada hidup saya. Lepas tu pendirian saya, kalau jumpa dalam mana-mana tournament, saya pegang dekat hati saya, kalau jumpa sesiapa pun lawan je, jangan takut. Okay. Terima kasih Mudip. Dan kita pergi kepada Kas. Kas, nama baru Kas. Apa khabar Kas? Saya tak pernah kenal awak Kas. Tapi kita sekarang ini salam kenal. Saya Lekir.
Hello Kas. Hello, so hello. Kas, nama baru dalam scene. Sebab saya ni dalam perjalanan scene Free Fire daripada tahun 2018, 2019, 2020, saya sangat-sangat mengikuti. Tetapi Nas adalah nama baru yang muncul, umpama cendawan yang berwarna emas, berkilau. Okay. Kas, Kas, awak sekarang ni sekolah lagi, betul? Sekolah lagi. Ya, betul. Macam mana awak membahagikan masa dengan sekolah dengan bermain game? Saya mostly macam pagi saya sekolah, petang balik tu macam study sikit, lepas tu dah habis study tu tengok on game. On game sampai malam training-training main awet semua. Woi. Itu salah satunya betul. Betul betul. Banyak support lah itu. Okey. Malam tu pun lewat pukul 12 lepas tu off. Off rehat. Tu jelah. Tak pegas boleh bersimpul buat kahwin. Okey okey, mantap mantap mantap. Okey, terima kasih Kasan. Semoga awak lebih maju ke hadapan. Awek tu boleh cari lagi, tetapi kalau nampak masa depan tu betul cerah dalam bidang e-sport ni, teruskan. Okey, itu saja nasihat saya, okey. Dan saya di akhir sekali saya nak tanya kepada sahabat lama saya ni, newbie, claim terus lah, hashtag claim, down claim. Okay. Okay, Azman, nama dia Azman, Muhammad Azman. Iaitu saya memang betul-betul mengikuti jejak-jejak dia. Flow dia, flow sampai berjaya ke menjadi champion. So, Man, apa khabar Man? Ya, baik, khabar baik. Aku nak tanya kau satu soalan je, Man. Apa tu? Macam mana kau boleh jadi champion? Kau bagi tahu aku sekarang. Kau bagi tahu tips dia macam mana nak jadi champion. Kau bagi tahu sekarang ni. Semua orang nak tahu macam mana nak jadi champion. Sebab kau champion dah banyak kali, Man. So macam mana? Tip dia macam sorry, kalau balik awal. Sorry newbie. Tadi kan Lekir dia tanya bila stream kita, dia cakap dia makan apa, I nak tahu. Boleh tak konklusi pun dalam makan apa tadi? Okey. Kau makan apa pagi tadi? Kau power macam harimau yang kelaparan. Breakfast macam biasa je lah. Okey. Kita teruskan. Macam mana? Dari segi pengalaman yang saya ada, kena kalau nak jadi champion tu kena kawal nafsu lah. Nafsu jangan mudah down. Kill. Oh, kill. Okey, daripada sudut gameplay lah. Okey. Yeah. Buka awek. Kena... Okey. Contoh kalau dah balik awal janganlah down. Buat balik. Baru. Reset baliklah. Tapi saya nak tahu awak ni training berapa jam? Man, kau kerja apa, Man? Training ikut macam contoh kalau nak on ni lah, nak off off lah. Tak kira masa. Oh, lupa dah power. Okey. Okey, nak on bila nak on ya. Tanaman. Tetapi betul tu, saya boleh melihat tahniah kepada Man menjadi champion kita untuk hari ini. Dan saya boleh nampak Man ni daripada sudut latihan dia sangat-sangat cukup. Satu lagi, dia faham akan konsep game ini. Bila mana korang faham macam mana cara untuk main game ni, korang akan dapat sesuatu benda yang paling bernilai. Seperti contohnya jongkok shoot ke apa ke, tembak headshot ke. Itu adalah atas dasar training dia lah. Dan good luck for your future, Man. Semoga orang terus maju, Man. Itu saja daripada saya. Thank you. Yeah. Okay. So okay lah, kita tahu dah macam mana dia latih lah. Tak, kerana dia top kan, so dia macam I suka main lah, tak suka I tak main lah kan. Dia cakap, latihan tu apa eh? Apa tu latihan eh? Tak buat pun. Okay, so pada hari ini kita ada peserta yang dapatkan beribu-ribu ringgit dalam hadiah yang terkumpul. Kita ada Mudib yang dapatkan 7,000, Kas yang dapatkan 10,000 dan juga newbie dapatkan 15,000 ringgit. So kita akan tanyalah mereka macam mana anda akan gunakan duit ini. So kita start daripada Mudib dulu. Macam mana nak guna duit ni? Nak pergi halau ke apa? Rasanya simpan duit.
Simpan. Simpan. Okay. Okay. Simpan, simpan tak beranak? Buat investment ke apa ke? Beranak. Ke, ke nak beli anak? Nak belajar awet ke? Nak belajar zila ke? Macam mana ke? Ada? Buat masa ni simpan dulu buat buat simpan untuk masa depan. Okay, okay. Okay. Akan belanja family tak makan keluar. Akan belanja lah. Okay. Itu happy lah. Okay, okay. Keluar. Okay. I jual keluarga eh. Tapi tu rasa macam nak nak nangis pun ada. Oh, okay. Okay. Nangis je. Hmm. Kalau ada kamera ni saya suruh ha, nangis. Betul. Ini macam show China lah, show show China biasa. Ah, nangis banyak kan. Okay, so yang kedua Kas yang dapatkan RM10,000. Ah, yes, yes. Ah, saya nak gunakan duit tu untuk beli new phone and spend lebih tu kat family. Family dengan awet lah. Awet tu penting eh. Bagus kau, bagus. Sensei dah tengok macam tu dah. Tengok dia. Nampak. Kau sebut saya awet, nampak dia. Sensei salah cakap, tak perlu awet lah. Game saja cukup lah. Free Fire cukup dah, cukup dah. Ada Free Fire cukup dah, tak payah awet. Kas, tapi kas kenalah ada awet kan? Kerana terlalu banyak duit. Dia macam, ada RM10,000 tak tahu mana guna. So, I dapatkan satu awet, nak gunakan lah. Complete lah. Okay, newbie. Macam mana gunakan RM15,000? Lebihkan kepada family lah. Duit tu. Semua semua bagi family ke? Separuh untuk saya lah. Okay lah, bagus. Okay, beli new phone lah kan? Nak fokus YouTube. Okay. Fokus content lah lepas ni. Okay. Yeah. Tapi saya nampak awak ada awet ya sekarang ni ya. Saya ada perasan tau. Saya kalau saya fokus betul orang tu, saya akan follow dia tau. Awak saya nampak ada kelipat-kelipat gadis tu, boleh share tak? Siapa awak? Betul ke, Man? Ha? Betul ke? Dah ada awet sekarang? Ke macam mana? Ada, ada. Ada ya? Baru ke, lama ke, macam mana tu? Siapa, siapa? Boleh share tak? Macam Papa Razi je lelaki ni. Nak tangkap gambar tak? Man, cerita lah sikit Man. Adakah baru lagi? Baru lagi. Okay, okay. Adakah dia memberi semangat juga awak main game ke macam mana? Dia bagi semangat juga lah. Okay, okay, bagus, bagus. Okay, nice. Itu sajalah. Okay, Man. Okay. Good luck, Man. Alright. Okay. Okay, kalau anda tidak tahu mereka, macam mana mereka boleh gunakan duit beribu-ribu, dapatlah awet, gunakan duit kat sana, okay? Dan juga Free Fire lah, okay? Berikan new phone, main lebih mantap ke, okay? Terima kasih kepada player-player kita, top 3 player untuk Grand Final Free Fire Malaysia Solos 2020. Tahniah Mudik, Khas dan Newbie, tahniah. Dan terima kasih untuk sudi datang ke ini temu ramah kita untuk jawabkan soalan-soalan kita lah. Terima kasih untuk masa you. Okay, boleh pergi tidur. Kasih. Okay. <Thank you. laughs> Okay, ini adalah kita punya temu ramah interview kita untuk Free Fire Malaysia Solos 2020 Grand Final. Kita ada Mudik, Khas dan Newbie, top player dalam Grand Final kita. Dan juga saya bersama dengan saya ada saudara Lekir dan juga KBC Sensei. Kasih. Terima kasih untuk interview hari ini. Okay. Terima kasih untuk semua penyokong kita. Kasih. Okay, kita akan jumpa lagi pada Free Fire new game kita. Bila-bila masa lah kita akan jumpa lagi. Dan sign off. Jom buyah. Mantap. Ya. Okay, so ini adalah carta keseluruhan dan juga semua player, top player kita yang 12 yang terbaik dan terhebat dari FFMS. Kita dari FFMS yang qualifier stage, kita sudah ada 2,000 player. Okay, so dari 2,000 ini adalah top 12 yang terbaik untuk berjuang dapatkan grand final, juara grand final kita. Dan sekalian kita akan mengucapkan tahniah kepada Khas, Mudib,
dan juga newbie dapatkan top 3 kita sekalian. Tanya dan juga terima kasih untuk survivor dan penonton kita, juga Team Lekir dan juga KBC Sensei, saudara-saudara saya untuk 5 minggu ini. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Jom Booyah! Booyah!